Ngeden, ada motor nanjak. Iya, ini perjuangan warga kampung. Harus berjuang melewati tanjakan terjal, tanah dan berbatu. Hah? Ya, luar biasa. Ini kampungnya namanya apa? Kampungnya kampung apa ini ya? Jelangkot. Ada berapa rumah? Berapa RT? Satu RT aja. Wow. Tadi lewat tanjakan apa? Gunung Andam ya. Ngeri jalannya ya, tanah ya. Warga sini kalau keluar lebih dekat lewat Gunung Andam apa ke arah sini? Ke arah sini. Ini ke arah mana? Ini ke arah Lewiliang. Lewiliang. Iya. Lewat Pabang Bon ya? Hmm. Oh, jadi lebih dekat kemari sebenarnya. Teh. Enggak kuat ya najakan ya? Iya. Luar biasa nih. Kelihatannya hanya sedikit aja rumahnya, ya? Hah? Kampung sini rumahnya enggak banyak ya? Iya. Sedikit ya. Makasih ya. Semoga sukses. Ya ini. Ya, ini baru saja sedikit bertanya kepada salah satu warga kampung Jelangop bahwa warga kampung bila ingin berpergian lebih mengarah ke arah Pabang Bon daripada ke arah Puraseda. Gimana? Kita lanjut? Oke. Kita lanjut lagi. Perjalanan masih panjang ini. Menyusuri lembah, mendaki gunung, lewati lembah. Hattori, ninja Hattori. Iya, luar biasa. Kita meninggalkan kampung Calongop. Calongop ya? Jelangkop. Jelangkop ya. Ya, kemudian perjalanan kami lanjutkan menuju ke Pabang Bon. Wah, ini langsung turunan. Ya, mati. Luar biasa ya. Kampung Calongap yang hanya satu RT. Iya, Kang Bayu akhirnya turun. Wah, ya ini mah parah. Turun? Turun aja lah. Turun dah, bahaya dah. Wah, iya benar, tinggi lagi tuh. Benar-benar ya, ini keluar masuk kampung, warga harus berjuang menghadapi medan seperti ini, Kang Bayu ya. Muka tegang ini. Luar biasa ini, Mr. Jibon. Ujian selain bawa jet lag. Kacau. Los pokoknya. Baca. Top-top bias. Sebulan di kampung. Sebulan di Kerawai. Keluar mantap. Tuh, turunannya lebih tajam lagi. Ini boncengan ngeri loh. Licin ya? Ini pun kalau hujan licin ini, Kang. Iya. Tuh.
Wah, Kang Bayu nyeker, woi. Kerasa apaan? Kerasa lu yang kurasa doang sih. Ini masih berjalan juga. Ini naik turun pun boncengan gak bisa nih sebenarnya. Ini rute entah kemana ini, tak tahu arah nih. Yang penting terobos terus. Nah itu di bawah ada kampung banyak tuh. Berarti ini kampung Talongap ini termasuk yang tertinggi juga ya, di atas gunung. Wah, mantap jalannya, terjal sekali guys. Luar biasa nih. Apaan? Ini guys, turun lagi guys. Luar biasa ini. Iya. Tadi numpang numpang. Udah mobil nih. Bisa ya mobil. Wah, ada mobil keren. Iya, kita menemukan ini benda berharga ini sebenarnya. Menemukan harta karun, Kang Bayu. Kok bisa taruh sini mobil? Kok bisa ada di sini ya? Ini nggak bisa turun. Iya nih. Kita naja. Wah nih. Wah, mobilnya nih. Mobil Jeep tua ini. Kang, poten Kang. Luar biasa nih. Potokan sih. Iya. Ini mobil off-road, mobil tua yang ada di pinggir jalan ini. Dan ini jalannya tidak cocok untuk mobil ya, kecuali mobil off-road seperti ini. Luar biasa nih. Ini terdampar sudah berapa tahun di sini ya? Tuh. Luar biasa ini. Harta karun nih Kang Bayu. Ini Toyota nih. Hartop kali ya? Ya, menemukan mobil yang parkir sudah tidak bisa jalan lagi. Dan ini sudah masuk kampung lagi nih. Kita istirahat sini aja lah, Kang. Kang, cari warung makanan. Nah, ini Supra ngeset turun ke bawah nih. Mister Jibon lagi berjuang. Oh iya, benar ngepet. Oh, direm tuh. Mengerikan loh ya.
turunannya tajam nih guys. Waduh. Dan ini berair, saya pun kepleset. Wah. Ya, ini setelah berapa kali tadi istirahat nih, mampir ke blusukan, ke kebun-kebun. Pantesan, sekarang nemu warung. Pantesan tegang bawa motor. Bukan karena jalannya, karena belum makan. Iya. Nih, bersama Kang Codot, CS-nya dari Kang Bayu Seksi Lawe. Sama Mister Jibon. Ini untungnya kita ada warung Kang Bayu ya. Yoi. Luar biasa nih. Tadi lewat gunung naik turun. Jarang penduduk Kang Bayu. Jarang. Dan kita mau nanyain warung makan enggak ada. Baru nemu di sini nih. Apa? Andam. Andam. Gunung Andam. Andam. Iya. Sekarang ini Nang Lalebak nih. Nang Lalebak. Nang Lalebak. Iya. Ini tadi ada mobil Jeep. Jeep ya? Itu dari tahun berapa, yang Kang? Di atas, iya. Tahun 2020. Oh, baru start. Oh, baru. Iya. Tadinya dia dari mana itu mobil itu? Dari Praseda. Praseda ngangkut ini batu. Oh. Tembus itu lewat jalan yang tanah itu? Iya, tembus. Mantap, Ul. Jos. Ngeri juga ya. Emang tiap hari rutin lo sini, Kang? Iya. Ambil batu. Mantap jiwa. Berarti ini ke bawah masih jalan batu-batu kayak tadi. Yang ke atas ke situ? Ya udah, jalan aspal. Oh, aspal. Ya. Alhamdulillah. Jauh, ya. Jauh, masih...